Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat elektronik. Saya akan ajak sahabat elektronik pasang kabel untuk GPC MP3 atau compact disc merek GPC. Adapun untuk kabel warna hitam, kita pasang di pojok kiri paling atas. Itu adalah untuk kabel warna hitam, yaitu yang nanti kita pasangkan ke bagian RD ataupun sasis mobile. Kemudian untuk kabel baterai positifnya kita gabungkan atau kita pasang ke di bawah kabel hitam, yaitu yang paling pojok kiri bagian bawah, seperti yang sahabat elektronik lihat. Dan untuk selanjutnya, sahabat elektronik, kita pasang kabel warna kuning. Ini adalah kabel baterai yang dilangsungkan untuk memori. Itu kita pasang di sebelah kanan kabel warna hitam. Itu sebelah kanan kabel warna hitam. Jadi warna hitam dan kuning ini berdekatan. Dan dalam pemasangannya, kabel kuning dan kabel warna merah itu adalah kita gabungkan. Selanjutnya kita akan pasang kabel speaker untuk nanti kita salurkan ke tweeter atau ke speaker pintu, yang mana arah ataupun posisinya adalah di sebelah paling kanan, ya, posisinya paling kanan, seri itu berbaris, itu adalah untuk posisi stereo. Sedangkan kalau kita pasang di bawah, atas bawah, itu posisinya akan tidak stereo nantinya. Dan demikianlah pemasangannya ke sahabat elektronik untuk wire untuk MP3 GPC ataupun CD compact disc. Adapun pemasangan ini biasa dilakukan pertama sekali karena cok ataupun konektornya sudah hilang, atau yang kedua bisa juga konektornya ada tapi pada perangkat pada saat hidupnya perangkat ini di mobil, kadang suara ataupun pengapiannya hilang timbul karena disebabkan oleh konektor ini sudah longgar. Dan untuk itu sahabat elektronik bisa memasangnya seperti cara yang saya buat di atas tadi. Nah, demikian sahabat elektronik yang telah menyaksikan video saya. Terima kasih, dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video saya yang lainnya. Dan demikian, salam elektronik.